boleh tak boleh, batal ke tak puasa kita? Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya, Ustaz Halim Hafiz. Dan saya, Dr. Singh. Dalam Sama-sama Caring. Okey, Ustaz, nak tanya terus lah, Ustaz. Boleh tak boleh, batal ke tak puasa kita kalau kita pakai contact lens dan kalau kita pakai eye drop sekiranya mata kita kering? Contact lens tidak ada masalah kerana ia membantu penglihatan kita. Dan eye drop juga tidak ada masalah kerana air yang dititiskan itu masuk melalui mata kita. Jadi dia tidak terlibat dengan 5 rongga terbuka yang boleh membatalkan puasa kita, iaitu mulut, hidung, telinga, kemaluan depan dan belakang. Okey, macam mana pula Ustaz? Tiba-tiba saya sepening dengan puasa ni, Ustaz. Saya nak ambil bau minyak angin. Batal tak, Ustaz? Oh, kalau nak hilangkan kita punya kepeningan tu, tak ada masalah lah. Yang tak boleh, kalau kita celet, kemudian kita telan. Yang paling famous saya rasa orang selalu nak tertanya, batal tak puasa kalau kita menderma darah, Ustaz? Okey, menderma darah, ulama' telah menyatakan bahawa hukumnya adalah makruh. Tapi saya nak tahu juga dari sudut kesihatannya, boleh ke doktor sebenarnya? Okey, sebab apa? Bila kita sedang berpuasa, kita tak boleh makan, minum, dan bila kita menderma darah, kita akan kehilangan zat besi dan juga badan kita akan mengalami dehidrasi. So tidak digalakkanlah kita nak menderma darah sewaktu kita berpuasa. Jadi doktor, saya nak tanyalah, boleh tak kalau kita sambil kita bersenam ataupun sambil kita berpuasa, kita bersenam? Okey, sebenarnya bersenam sewaktu berpuasa sangat-sangat digalakkan sebab ia boleh memberikan kecergasan badan kita walaupun kita sedang berpuasa. Boleh buat senaman yang simple, macam berjalan, berbasikal, senam aerobik, zumba pun boleh. Cuma saya rasa jangan over sangat, sampai tak larat nak puasa, sampai miss terawih kita pula. Sebab itulah kita perlu ambil suplemen yang bagus-bagus yang dapat memberikan kita kecergasan seperti yang ada di Pharmacy Caring. Ya, okeylah, selamat berpuasa dengan bijak.